gini. Sudah belum tak kaya lagi. Kecacatan bukan penghalang kepada seorang warga emas orang Kelainan upaya OKU untuk menjadi peraih buah-buahan sejak 20 tahun lalu sehingga mampu memasarkan hampir 1.5 tan durian sehari. Abdul Muttalib Mohamad, 61 tahun yang dikenali sebagai Poktar, tidak menjadikan kecacatan kaki yang memaksanya berjalan menginsut sebagai pematah semangat untuk menjadi peraih durian utama di daerah itu. Meskipun hanya mampu menginsut, tetapi setiap kali musim durian, para pekebun, peniaga dan pembeli akan mencarinya bagi mendapatkan buah yang segar dan berkualiti. Sejak bulan lalu, pusat pengumpulan terbabit menjadi tumpuan orang ramai yang tidak putus-putus sehingga berakhir musim.